Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Di video kali ini aku mau mereview satu produk yang bermanfaat banget untuk kesehatan kita. Seperti yang udah kalian lihat ini ya. Yap, bener banget, ini adalah ramuan herbal yaitu teh dan madu korat. Madu korat ini sangat bermanfaat banget untuk mengurangi kadar lemak darah di tubuh kita. Nah, sebelum lanjut aku ngebahas produk dari madu korat ini, aku terlebih dahulu mau bahas packagingnya. Untuk packaging dari madu korat yang asli itu terdapat stiker atau hologram seperti ini ya, dan terdapat juga kode verifikasinya yang menandakan keaslian dari produk. Dan untuk lebih memastikan lagi keaslian dari produknya, kalian bisa langsung aja ya klik link yang ada di deskripsi aku. Nah, di kemasannya ini udah lengkap banget dengan segala informasinya seperti tanggal kadaluarsa, ukuran dari produknya, serta terdapat label halal dan pastinya sudah BPOM juga. Jadi teman-teman gak perlu ragu dan khawatir lagi nih untuk konsumsi madu korat ini. Selain itu ada juga informasi komposisi, cara penyimpanan, aturan pakai, dan khasiatnya sudah lengkap tertulis di sini ya. Begitu juga untuk kemasan dari teh koratnya, semua informasinya sudah jelas dan lengkap ya teman-teman. Jadi produk korat ini bermanfaat banget untuk kita atau yang punya masalah kesehatan dengan lemak darah, khususnya asam urat, kolesterol, dan darah tinggi. Biasanya keluhan yang terjadi pada tubuh kita tersebut karena kurangnya olahraga, istirahat, atau mungkin kita sering konsumsi makanan tidak sehat, makanan yang berpurin tinggi, seperti daging, seafood, junk food, gorengan, apalagi kol goreng ya. Untuk lalapan biasanya kalau misal udah makan kol goreng, udah tuh ya nggak bisa direm. Gejala yang terjadi dari kolesterol, asam urat, dan darah tinggi yang pertama itu sering sakit kepala, nyeri sendi, dada sakit, tengkuk terasa nyeri dan pegal, jari kesemutan. Dari gejala tersebut, dampak yang akan timbul di kemudian hari seperti penyakit jantung kronis dan stroke. Kalau teman-teman ingin mencegah atau mengobati permasalahan tersebut, bisa banget konsumsi produk korat ini secara rutin karena produk korat ini mengandung bahan-bahan pilihan yang tentunya kualitasnya bagus banget. Untuk produknya sendiri ada dua macam, yang pertama berupa madu dan kedua teh herbal. Untuk teh herbalnya itu mengandung daun kelor. Biasanya kita suka lihat ya, orang tua kita zaman dulu itu sering banget konsumsi daun kelor, suka dimasak, dibikin sayur atau enggak direbus daunnya dan diminum airnya. Tapi sekarang dengan adanya produk dari teh herbal korat ini, kita nggak perlu repot lagi. Kemasan tehnya tinggal diseduh aja dengan air panas, tunggu beberapa saat hingga larut dan siap untuk diminum. Oh ya, ngomongin manfaat dari daun kelor, manfaat dari daun kelor itu banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa baca aja sendiri ya yang udah aku tulis di layar, karena kalau aku sebutin tuh banyak banget, makanya aku tulis aja. Nah, untuk madu korat ini bisa dikonsumsi 2 kali sehari, 2 sendok makan pagi dan malam hari. Begitu juga dengan teh herbalnya ya, bisa dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan solusi yang bisa dilakukan dari permasalahan yang udah aku sebutkan terkait mengurangi lemak darah, yang pertama itu memperbaiki pola makan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Kedua, melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang bisa membakar lemak. Ketiga, rutin mengkonsumsi produk korat. Soalnya manfaat dari mengkonsumsi ramuan korat ini banyak banget ya teman-teman. Yang pertama, mengatasi kolesterol, asam urat, dan darah tinggi. Kedua, mengatasi nyeri tengkuk, nyeri sendi, dan sakit kepala. Ketiga, mengatasi kesemutan. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Kelima, memperlancar peredaran darah dan bisa menghancurkan penyumbatan lemak darah dalam tubuh. Kedua produk ini sudah pasti aman banget ya, karena sudah ber-BPOM dan sudah ada sertifikat halal dari MUI dan aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Selain itu, produk korat sudah mendapat penghargaan dan sudah diliput oleh berbagai media terpercaya. Dan yang pasti udah banyak banget direview oleh dokter, artis, selebgram, influencer, dan semua testimoninya bagus banget. Mungkin juga teman-teman sebelum nonton video aku ini sudah ada yang pernah lihat
lihat reviewnya ya, tentang begitu bagusnya dan banyak banget manfaatnya dari mengkonsumsi ramuan madu korat dan teh herbal korat ini. Pokoknya buat teman-teman yang mau order untuk merasakan khasiat dari produk korat ini, kalian bisa langsung ya klik link yang ada di deskripsi aku, nanti bisa langsung terhubung ke official resmi dari madu korat. Ya udah teman-teman, kalau gitu segini dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.